Orang yang cerdik di kalangan kita ini bukan orang yang ada title PhD dia ataupun title yang disebut dengan pingat-pingat dan keturunan yang ada pada dia, tidak. Tetapi Rasulullah gambarkan orang yang cerdik ini, Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu, siapa yang mempersiapkan diri dia. Dia menyiapkan diri dia untuk saat di mana dia membekalkan diri dia untuk lepas pada dia mati nanti. Menyiapkan diri dia untuk saat dia menghadap depan Allah. Dia menyiapkan diri dia untuk bagaimana untuk dia nak dihadapkan di hadapan Allah. Dan orang yang paling bodoh di kalangan kamu, kamu tahu siapa? Orang yang manittaba'a hawahu. Orang yang hidup dia dalam keadaan mengikut hawa nafsunya. Dia ikut dia dalam hidup dia, wa tamanna 'ala Allah. Kemudian dia letak angan-angan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni sebodoh-bodoh manusia yang dia tak bersiap untuk saat dia nak menghadap depan Allah. Dia harap saja kepada Allah. Dia mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah, tapi dia sendiri tidak bersiap untuk dia nak menghadap depan Allah. Di antara persiapan yang perlu kita ada para hadirin sekalian ialah bersiapnya untuk mendekatkan kita pada Allah dan juga menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persiapan yang perlu kita kena semakin lama semakin tambah. Semakin lama semakin tambah pada diri kita ni. Bersiap untuk menyintai dan mengasihi Rasulullah ini satu benda yang besar. Cinta kepada Allah dan mengikut apa yang disebut yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu menyintai Allah, kamu diajar supaya ikut segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai di sisi Allah. Mungkin saja kita akan sebut, untuk apa kita mesti menyintai Allah, cinta untuk Allah dalam hidup kita ini, kemudian mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu akui bahawa perjalanan hidup kita ini tidak sekadar untuk di dunia. Tuan-tuan, kita kena mengaku yang kita ni akan berhadapan dengan satu alam yang besar lagi lepas pada ini. Alam yang lebih besar lepas pada ini yang disebut dengan alam barzah. Alam yang jauh lebih besar daripada alam dunia. Alam yang kita kena keseorangan menghadap di hadapan Allah, bertemu di hadapan Allah. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita ada lagi hidup lepas pada ini. Hidup kitanya di alam mahsyar yang jauh lebih besar daripada alam barzah itu. Bangun di padang mahsyar, kemudian lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita kena hidup lagi di alam yang terakhir dalam hidup kita yang disebut dengan alam syurga ataupun alam neraka. Na'udzubillah min zalik. Kena dihumban ke dalam neraka, tak ada nilailah perjalanan hidup kita ni. Oleh kerana tiga alam ni alam yang besar. Alam yang jauh lebih besar daripada alam dunia ini. Perlu untuk kita bersiap untuk menuju ke sana. Bersiap untuk menuju kepada alam sana. Lalu Rasulullah gambarkan hidup ini jangan kita fikir lagi tentang kekuatan kita dan kehebatan kita untuk dunia. Orang yang cerdik, dia pandangan dia jauh. Pandangan dia nampak pada mahsyar Allah. Dia nampak bagaimana untuk dia nak menghadap di hadapan Allah nanti. Tetapi kalau sekiranya kita tak cerdik, kita akan hidup dalam keadaan kelekaan. Leka ni banyak sebab. Leka dengan dunia, misal contohnya. Leka terhadap apa dia? Anak pinak. Contoh yang mudah. Allah sebut dalam Quran, kalau para haniskan baca Al-Quran, kita akan jumpa ayat-ayat yang Allah tegur. Jangan kita ni terleka. Jangan kita ni terbuai dalam hidup kita di atas dunia ini. Ramai orang terleka. Terleka dengan apa dia? Harta benda. Ya ayyuhallazina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman pada Allah, janganlah kamu dilekakan dalam hidup kamu dengan harta benda kamu. Harta benda melekakan kita. Cari harta benda. Berapa ramai di kalangan kita turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, sampai malam baru sampai dekat rumah.
Kalau kita tanya pada dia, kamu kejar apa? Kejar harta, ustaz, dia jawab. Kejar harta. Allah suruh kita cari harta ke hidup ini? Kalau kita tanya lagi, Allah suruh kita kejar harta ke hidup atas dunia ini? Kita tanya, kamu kaya ke dengan harta yang banyak yang kamu miliki itu? Bahkan kita tanya, bila kamu mati, kamu bawa ke harta tersebut? Untuk kamu nak dihadapkan di hadapan Allah. Tak bawa. Habis itu yang kamu kejar untuk apa dia? Yang kita kejar dalam hidup kita, kejar untuk apa dia? Kejar yang namakan dengan harta benda. Sampai tahu-tahu mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Kejar harta benda, tahu-tahu mati dalam keadaan tak tutup aurat. Kejar harta benda, tahu-tahu sampai saat kita menghadap depan Allah, dalam keadaan kita tak cukup pun kelengkapan diri kita untuk menghadap di hadapan Allah. Tidakkah dianggap sebodoh-bodoh manusia? Orang yang tak cerdik langsung. Kamu sepatutnya apabila kamu menjadi seorang Muslim, kamu mesti menjadi Muslim yang cerdik. Muslim yang bagaimana? Muslim yang berfikiran panjang. Jauh tak lebih cerdik daripada orang kafir yang sedang merebut terhadap dunia. Tetapi kamu orang mukmin, kamu nampak bagaimana nilai akhirat yang besar. Sehinggakan berapa ramai orang yang dilekakan dengan harta benda ini. Allah sebut tentang harta benda jadi leka. Apa lagi yang melekakan kamu? Anak pinak kamu. Wala auladukum. Anak-anak melekakan dalam hidup. Allah sebut tentang anak-anak. Al-mal wal-banuna zinatul hayat dunya. Wal-baqiyatus salihat. Allah sebut benda demikian. Al-mal wal-banun. Harta benda dan anak pinak. Dua benda ni yang zinatul hayat dunya. Satu perhiasan untuk kamu hidup di dunia. Orang tanya pada dia, kamu tak baca Quran ke? Tak baca. Habis itu macam mana? Tak apa, nanti meninggal dunia nanti anak-anak tolong bacalah, dia sebut. Anak-anak tolong baca. Yang dia sendiri tak boleh baca Quran. Kalau orang tanya pada dia, kamu tak boleh baca Quran? Tak boleh. Habis itu kalau kamu mati nanti macam mana? Tak apa, nanti orang tolong bacalah, dia sebut. Orang lain tolong baca. Kamu lekakan dalam hidup. Sampai hidup tak boleh nak baca Quran.